Terkait dengan 342 tersangka kasus kerusuhan 21-22 Mei lalu yang diserahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berkas kasus mereka sudah P21 atau sudah disidangkan. 342 tersangka kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 di sejumlah lokasi di Jakarta diserahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Seharusnya para tersangka dibawa ke Kejati, namun karena banyaknya jumlah tersangka, maka jaksa yang datang ke Mapolda Metro Jaya untuk melakukan pendataan dan gelar perkara. Pendataan tersangka dilakukan oleh 10 jaksa dan digelar di Main Hall Polda Metro Jaya. Pembacaan gelar perkara dilakukan ke setiap tersangka.